bersama kami dalam Malas Sabar Naba. Nak suruh korang tweet sebab apa? Sebab korang akan dapat ini dia sepasang tiket untuk menyaksikan filem yang berjudul Pekak. Apa hal Pekak kau tepuk? Tayangan perdana. Tayangan perdana. Kita tengok. Tayangan perdana ni. Jadi korang akan dapat peluanglah berjumpa dengan pelakon-pelakon yang hebat macam Zahirul Azim, Sharifah Amani dan ramai lagi. Okay, kita bersama Izu dengan Izu ada dalam cerita ni. Yes. Izu Islam pun ada. Kita bersama dengan tukang design, pengacara red carpet dan juga calon pelakon wanita baru terbaik FFM. Congratulations. Tahniah kita ucapkan dulu pada Raji Ilyas sebagai calon. Kena menang je. Daniel? Ya, saya juga akan jadi host Red Carpet pada malam FFM. Bersama dengan Izu Islam. Ya. Kali pertama anda berdua digandingkan bersama kan? Untuk hosting. Kali pertama. Tapi kami Hysteria, kami pernah. Ya. Tak ada masalah lah dengam dah. Tak ada, memang dah okey dah. Dan untuk kami Hysteria pun kita dah menang banyak award dah. Saya cakap, okey, tak apa. Rasanya pengacara Red Carpet ni akan tanya tentang apa pencalonan, fashion, style. Tapi untuk yang kali ini kita nak tanya Izu dengan Daniel. Carpet jenis apa yang digunakan kali ini? Cashmere. Cashmere. Cashmere carpet and it's from Iran. Wow. Yes. Kita beli dekat Jekyll. Baldu. Stress tak? Stress, ya Allah. I mean, yalah, sebab kita nak kena research. Kita nak kena tahu setiap orang yang kita nak kena betul tanya. Betul. Nanti salah tanya, nanti kena marah. Diana pernah buat banyak pengacara red carpet. Pernah juga. Pernah. Untuk EIM and everything. Yes. But, pernah tak terlupa nama? Eh, you jangan. You saja kan? I don't like that. Tapi mesti ada earpiece yang cakap, nama dia ni. Tak ada. Actually, it was a big miscommunication pada masa itu. Okay. Tapi you know adalah. Siapa yang you terlupa? Janganlah. I tiba-tiba tak ingat. Blank terus. Dia blank sekejap lah. Ada. Saat-saat. Tak, dia macam dekat cue card lain. Lepas tu tengok muka orang tu lain. Tapi macam, nama siapa? Tak. Dekat calon kan muka kat TV lain. Real life lain. Real life dia lagi handsome kan? Cuba kalau dia nak lupa nama Nabil. Aku tak boleh lupa nama dia masalahnya. Mana boleh lupa dengan jejaka ni? Tak boleh. Banyak kenangan pahit yang kita lalui. Okey, Raja Ilya. Okey. You ni dah macam pop quiz pula. Raja Ilya bersedia dengan soalan anda. Tanya. Suamiku Encik Pemetan. You punya saingan Zarazia. Lupa nama. Tak ingat. You jangan Dah buat hal Aku tak tengok kan ni. Siapa? Dia punya lagi Ristina. Ristina. Ada yang lain-lain lagi. Chinese actress and whatnot. Yeah. So, siapa you rasa akan menang? If it's not you. Cakap je lah, saya yang akan menang. Confident. Raja. Oh no, confident. Come on. Nabil Amin. Cakap je. Zarazia akan menang. Zarazia. Okey jugalah, pasal aku pun minat dia juga. Okey juga. Boleh terima. Tapi I'm rooting for you lah. Ni dah pernah menang ni. Alhamdulillah. Pelakon baru juga. Pelakon harapan lelaki terbaik. Harapan. So apa yang diorang harapkan dia? Diorang harapkan apa Harapkan yang terbaik lah. Yang terbaik lah. Yes. Dan alhamdulillah lah, Izu dah bagi pun yang terbaik. Alhamdulillah. Jadi red carpet punya host tahun ni. Beri kepercayaan tu kan. Beri kepercayaan tu Izu. Sebab dia dah terlibat sama tau. Yeah. Dalam menjayakan satu orang kata anugerah. Tapi sebenarnya Nabil juga adalah pengacara untuk FFM. Wow. Ini kejutan juga ke? Taklah, bukan kejutan. Korang je tak baca berita. Dah lama dah keluar. Kenapa muka kejutan? Betul. Saya dengan Sherry Al-Haddad akan jadi main host untuk FFM. Wow. Sebenarnya agak nervous juga tau. Sebab tahun lepas kita best gila.
Tak apa, tak apa. Tak apa, sebab show kau. Adalah gurau je. Tahun lepas kita dah buat. So, macam ingat kan tahun ni macam oh, dia ambil orang lain ke. So, bila kau nak kena orang buat. Orang puas hati sangat. So, bila nak kena buat balik, lepas tu nak kena upkan up lagi level lah daripada tahun lepas. Okay, jadi faham. Kanan lah. Boleh lah. Boleh, babe. Tapi bukan ke kalau macam dah host pertama kali tu, the second time is easier. Betul, kan? Easy. Tapi air. Dan tadi idea-idea pula. Fresh. Air risau apa tau. Air risau Sherry try eye. Itu je yang air. Demam dia dengar ay, Nabil no. Ay, takut gila. Takkan pasal dia nak bergaduh lagi bini. Tak apa Bill, I ada Bill. I cover you. Sik baik isu dia. Okay. Cakap pasal FFM, all this anugerah tinggi, mesti baju bersepah. Baju sepah? Sepah. Okay, ada tiga pasang terus. Ada lagi okay. Red carpet. Kita tanya Raja Ilyam, mak nak bila awak tercalon, designer mesti kejap-kejap call, buatlah dengan saya, buatlah dengan saya. Lalas you pilih siapa? Lalas kan. Yang tu sediakan, tak betul ke tak. Lalas saya pilih yang tetap dengan setia dengan Rafi Nasir. Nampak? Dah pernah bekerja tu lagi senang. Bila kita dah biasa kerja dengan designer kita kenal. Dia pun jenis tahu bentuk badan kita macam mana. Ya, mana naik, mana turun. Cakap pasal bentuk badan ni kan kena kecam pula. So tak payahlah. Delete boleh delete. Okey. Tadi cakap pasal FFM dah. Sekarang kita nak cakap pasal benda lain pula sikit-sikit. Kita borak pasal benda lain pula. Perkembangan terbaru. Macam kalau Diana Daniel. Ada restoran baru. Ada restoran. Ya. Terletak dekat-dekat area Istana Budaya. Dekat-dekat dengan Istana Budaya? Just about 10 minutes from Istana Budaya. Dekat mana? Dia dekat dengan LRT Titi Wangsa. Dia punya tempat agak terpencil sikit. Okay. So dia macam a bit private. Dia dapat inspirasi untuk more than bread. Okay, so kalau nak buat skandal ke, situlah. Kau ni. Dia private. Okay, macam mana boleh terletik untuk buka restoran dan juga apa yang menyebabkan? What drive you to? Dia memang pandai masak ke sebenarnya? Pandai. Saya dah tengok video-video you. Pandai. Pandailah. Marah-marah. Dia tak pandai lagi. Dapat tak? Tak, pasal saya ada tengok you masak dengan anak you. Anak saya. Itu yang macam, wih, pandai Daniel ni masak. Amboi, bukan ya. Impress lah. Saya buka kafe tu dengan kawan saya sebab dia memang sangat suka bidang F&B ni. So we just macam terjunlah ke dalam. Terjunlah. Try jangan dulu. Yeah. Kawan dia yang masak semua, dia duduk kat cashier je. Sama-sama buat menu dan sebagainya. So the menu is basically sandwiches dari seluruh dunia. Wow. Itu untuk biasa kita sandwich makan sebut pagi. Negara juga. Sebut negara. There's Austria, there's Belgium. Vietnam, there's also like from the US, from the UK. Banyaklah. Banyak jenis sandwich. I a sandwich lover tau. I sandwich lover. Jadi I love sandwich. Sandwich. Pop sandwich. Pop. Lain takut. Tak betul. Tapi okay. Sandwich lah. Okay. Aku nak tengok. Kalau nak cari tempat tu senang je. Just Waste Born and Bred KL. Born and Bred KL. Okay. Dan filem saya Hanyut yang dah lama dinanti-nantikan akan keluar November ini. Wow. Finally. Okay. Cakap kalau Raja Ilya pula, kita tahu yang baru-baru ni tak kurang sihat kan? Dia sebab kenapa? Dia sakit bakteria yang... Bakteria? Itulah, dia kata jangan mandi lombong. Belum lagi. Yang tu sebabkan side effect daripada ubat vaksin yang Ilya ambil oleh kerana gigitan kucing. Bukan salah kucing, salah ubat. Lepas tu masuklah ke hospital, masuklah ke ICU bagai, masuklah sampai you. Dia cakap keluar ketul-ketul satu badan. Tapi satu masa badan. Ilya, masa tu you tak rasa macam, aku nak kan Spiderman kena gigit dengan spider kan? Ya. Yeah. You tak woman lah. You nak jadi cat woman ni. Ada tak malam-malam you start? Harap dia. Lepas tu berharap juga malam-malam tu ada. Berharap juga lah. Tak ada lah. Tahu-tahu dah ada dekat atas dinding. Aku nak cerita dia, Nabil. Itu cicak. Okey, boleh
jadi. Boleh jadi. Kita nak, kita dah tahu. Izu pun ada filem juga. Izu pun dengar masuk hospital. Izu. Oi. Ini dah sebabnya. Kau apa? Sikit barat. Iyalah, betul. Kau kena gigit apa pula tu? Kuku. Tak macam rasa macam ada something yang mengganggu fikiran saya sekarang. Apa dia? Apa dia yang mengganggu? Eh, tujuh dimensi, tujuh dimensi. Oh, ish. Apa tu? Tak mata. Buat magic ke apa? Mata keluar. Allah. Eh, tolong titik. Ih! Hey! Hey! Hey, Izo! Ah! Oh my god! Apa hal mata? Nampak mata Izo. Apa hal? Apa hal? Hah? Zoom in. Zoom in. Cepat. Zoom. Cam 2. Salah kamera pula. Zoom in. Ma, apa jadi? Ui, seramnya mati Izo. Seram eh? Seram, tapi boleh beli kan? Okey, filem lakonan Izo akan ditayangkan di Pawagam pada 8 September ini. Terbitan Astro Show. Ya, aku dah aku borang aku. Balik action tu. Alif dalam tujuh dimensi. Apa kamera ke? Kamera kat mana? Kamera, mana? Mana? Aku sekejap. Itulah dia. Ramai pelakon-pelakon hebat yang akan bersama dengan Izu. Kita ada Alif Sata. Yeah. Kita ada Kakak Azra. Kakak Juliana Evans. Yeah. No. Apsal lagi buka. Ah, dibuka lagi lah sekarang. Kita nak macam orang mata. Kita nak minta Korea. Ada PU ke? Macam doa. Rasa macam, lagipun filem ni adalah satu filem dipanggil action supernatural. Oh. Lain dari orang lelaki yang dia boleh nampak dimensi lain. Yang orang lain tak boleh nampak. Okay. Itu dia. Sangat menarik. Nampak saya. Tak apa nampak sekarang ni? Nampak. Nampak. Belasannya, nampak tak? Bil, nampak, Bil. Eh, aku punya saka semua dah tinggal. Yang bawa saka. Jangan kacau. Okay, anyway guys, thank you so much. Terima kasih, Izu, Razia, Jana, Daniel. Sama-sama.